Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Ciluba. Hai teman-teman, selamat datang di channel Nafisa Fidela bersama aku Taiga. Jadi guys, kali ini Taiga mau jawabin Q&A dari kalian ya guys. Dari fans-fans Taiga, Taiga tuh terharu. Ternyata Taiga tuh punya banyak fans guys. Makasih banyak ya. Taiga gak nyangka yang komen ada ribuan. Taiga bakalan jawabin pertanyaannya dari atas ya teman-teman. Tapi Taiga mau minta maaf, Taiga gak bisa jawabin semuanya soalnya ribuan. Bentar-bentar, Taiga mau cari tempat dulu yang enak buat jawabin Q&A dari kalian. Kira-kira tempat yang enak di mana ya guys ya? Halo anjing, pagi. Di luar pemandangannya bagus ya teman-teman. Lagi cerah banget. Itu mobil juga masih bagus. Tapi panas guys. Oh, gimana kalau misalnya kita Q&A-nya di ruang tamu? Ruang tamu Taiga bagus ya, ada warna merah-merahnya gitu loh guys. Jadi klasik gitu. Sini ada deh, di sini aja. Action. 1, 2, 3. Nah, kita scroll bawah ya guys. Ini dia komen yang pertama. Si Ajib. Nafisa, kenapa si Najib pakai komen-komen segala sih? Dia nanyanya gini lagi. Taiga, udah sunat belum? Ajib mah udah. Taiga gak mau jawab ya Nafisa. Emangnya kenapa? Tinggal jawab aja Taiga, ribet amat. Susah kalau ngomong sama si Najib Nafisa. Kalau Taiga jawab belum sunat, pasti diledekin. Dan kalau Taiga jawab udah sunat, pasti si Aji bilang gini, mana buktinya? Masa Taiga harus liatin? Males . Next aja ya, next. Bentar-bentar guys, Taiga mau benerin dulu kameranya. Soalnya Taiganya terlalu sisi guys. Set. Okay, mantap. Segini pas. Next ya guys. Maaf baru komen. Iya gak apa-apa kok, Taiga maafin. Taiga kan orang baik-baik. Pertanyaan pertama, tempat tanggal lahir kakak. Kok kakak sih? Ini kayaknya ke si Nafisa. Si Nafisa mah gak penting guys. Mendingan ke Taiga aja. Jadi ini skip ya kak. Sekarang dari Kanaura Ayu. Taiga udah sunat belum? Duh, tadi Taiga udah jelasin ya kak. Taiga umur berapa? Umur Taiga 50 tahun kurang 33 tahun. Hitung sendiri ya. Next, pacar Taiga ada berapa? Pacar Taiga banyak guys. Sama ya kayak subscribernya Nafisa. Udah mau 1 juta guys. Mantan Taiga ada berapa? Mantan Taiga udah hampir 1 juta guys. Next. Tanya Taiga aja. Taiga harus jawab ya. Iya, Taiga jawab. Q&A. Taiga TK kan? Enak aja, Taiga itu kelas 2 SMA. Cuman beda 1 kelas ya sama Bebep Darasi. Taiga belum sunat kan? Nanya sunat lagi. Kenapa sih kalian nanya-nanya itu terus? Penasaran ya? Udah tadi Taiga jawab ya guys. Next. Taiga belum mandi 3 hari kan? Enak aja nuduh-nuduh Taiga gak mandi 3 hari. Taiga itu belum mandi 1 minggu tahu? Salah itu, fitnah. Edit ya, jadi 1 minggu. Edit.
jadi emosi Taiga. Padahal kan Taiga belum mandinya cuma 1 minggu, bukan 3 hari. Bentar guys, Taiga duduk lagi. Oke guys, kita lanjutin lagi ya. Fans-fans Taiga harap bersabar. Dari Kak Cynthia Rahmawati, Taiga beneran gak mau sama si Tarasi lagi. Aduh guys, sebenarnya Taiga tuh masih cinta banget gitu ya sama Bebep Tarasi. Tapi orang tuanya tuh benar-benar gitu loh guys. Mereka itu benar-benar gak suka sama Taiga. Jadi gimana lagi gitu. Taiga tuh jadi sedih gitu guys. Oke, next ya. Next. Taiga kapan mau nikah? Kapan ya guys? Pokoknya kapan-kapan dah. Next. Ya Allah, ini si Najib lagi. Wah Taiga doang sih ya. Oke, next lagi. Dari Elmira, pertanyaan dari aku untuk Taiga. 1. Taiga selamanya sama si Tarasi enggak? Ini kan udah ada rencana mau putusin si Tarasi, mau punya cewek baru, gaya kan Taiga? Itu loh, Neng Royko. Next. Sejujurnya Taiga mengakui dirinya ganteng atau jelek? Tentu aja Taiga mengakui diri Taiga ganteng. Iya kan guys? Next. Itu peliharaannya Taiga, si Dogi namanya siapa? Anjing ya anjing teman-teman, namanya anjing, si anjing ya anjing gitu loh guys. Oke, next. Umur Taiga itu 50 kurang 33 tahun. Tinggal di mana? Taiga tinggal di kota Sakura, Jalan School, Kecamatan Simulator. Next, kakak umur berapa? Kelas berapa? Kenapa Taiga putusin Tarasi? Udah aku jawab ya. Nama untuk fans kakak apa? Oh, ini buat si Napisa ya. Aku nggak tahu. Jadi kita next aja. Okay, next teman-teman. Ini nih, Taiga nama orang tuanya siapa? Nama papa Taiga Taiki ya teman-teman. Kalau kepanjangannya Tai Monkey. Bercanda teman-teman. Jangan bilangin papa Taiga ya. Kalian kan belum tahu papa Taiga siapa. Next. Mesti lucu. Oh iya dong, Tai Monkey gitu loh. Next. Q&A for Taiga aja. Hah? Taiga aja kali ya. Itu keyboardnya error kayak Nafisa kayaknya. Taiga, pacarnya berapa? Udah ya tadi, hampir 1 juta. Taiga ganteng deh, tapi bohong. Weka. Kok kalian jahat sama Taiga? Taiga emang ganteng, tapi kan gak pakai tapi bohong. Next ini nih, kapan naik kelas? Gak tahu. Nih developernya kenapa gak naikin kelas? Mau aku sih, aku ngedok di kelas 2 loh guys. Gak apa-apa. Kapan lulus sekolah? Insya Allah tahun depan ya. Kalau misalnya Taiga dinaikin kelasnya. Next, kapan pinter? Aduh, Taiga itu udah pinter guys sebenarnya, cuman belum diliatin aja kepada dunia. Jadi dipendem sama Taiganya. Next ya, next. Nomor WA Taiga berapa? Nomor WA Taiga adalah 7 dikali 8 dikali 9 terus dikali lagi 10 dibagi 105 terus dikurangi 7 sama dengan. Itu jawabannya ya teman-teman. Okay, next. Taiga mau punya adik gak? Enggak ah, nanti Taiga harus ngurusin dia, capek. Asalnya dari mana? Taiga asalnya dari kota Sakura ya teman-teman, asli orang sini. Kapan nih nikah Taiganya? Gimana nanti aja ya teman-teman. Umur berapa Kak Nafisa? Aku gak tahu Nafisa umur berapa. Pokoknya Nafisa mah bocil lah guys, bocil.
Eh, ngomong apa kamu, Taiga? Enggak, Nafisa, bercanda kok. Iya, kamu bocil. Yo, next aja ya. Next, guys. Next, next. Oh, ada 55. Taiga bawa anak dari panti asuhan. Aduh, Taiga belum siap buat ngurusnya, guys. Taiga aja makan susah, apalagi bawa anak dari panti asuhan. Next ya. Nih, dari Aira. Taiga udah sunat belum? Udah, Taiga jawab ya, guys. Taiga emang berani putusin Tarashi? Aduh, ya berani lah, aku kan udah punya Roiko. Pasti si Tarashi yang nyesel, bukan aku. Udah nyuekin aku selama ini. Tempat tinggal kakak di mana? Kenapa bisa lagi? Next. Oh, nggak ada lagi. Okay, next aja ya, guys. Taiga, kenapa kamu putusin Tarashi? Dia kan baik. Ya, itu karena orang tuanya. Next. Umur Taiga berapa? Udah dijawab ya, guys. Taiga beli mobil di mana? Taiga itu beli mobilnya di Sakura Motor, guys. Next. Taiga berani nggak putusin si Tarashi? Udah mau nembak si Roiko dan mau mutusin si Tarashi. Next. Taiga pacaran sama Tarashi sejak kapan? Sejak kapan ya, guys? Berapa bulan lalu? 2 bulan lalu deh kayaknya, teman-teman. Pokoknya cari aja video pertama Taiga sama si Tarashi. Taiga, kapan mau ngelamar Tarashi? Aku udah mau putus sama si Tarashi, tapi nggak tahu juga sih. Next. Oke, ini udah dijawab ya, guys. Taiga selingkuh sama si Roiko. Iyalah, selingkuh. Aku hebat kan bisa selingkuh dari Tarashi. Akhirnya aku bisa move on dari Tarashi. Tarashi, kapan ultah? Kok ke Bebip Tarashi ya? Tapi kapannya ultahnya Bebip Tarashi? Aku nggak tahu loh, guys. Oh, nanti deh kalian tanya aja ya ke Bebip Tarashinya. Taiga suka makan Roiko ya. Roiko itu kan cantik, teman-teman. Jadi mana tega lah aku makan gitu. Tapi kalau misalnya nasi goreng tambah Roiko itu enak sih, guys. Taiga, mana mama papahnya? Mama papa Taiga ada di desa ya, teman-teman. Jadi ini adalah rumah pertama Taiga. Okay, next ya. Kak, umur berapa? Kelas berapa? Kakak dapat diamond play button. Punya kakak, punya adik. Aduh, ini kayaknya buat si Nafisa ya. Si Nafisa mania, gold play button aja dia belum punya, apalagi diamond play button. Kasian. Aduh, Taiga, kok kamu gitu sih? Emang realita kan, Nafisa? Kasian, guys. Makanya kalian subscribe ya, biar dia bisa punya diamond play button, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu aja ya, teman-teman, videonya. Taiga sebelumnya mau minta maaf dulu nih buat pertanyaan yang belum Taiga jawab. Oke, sampai di sini dulu aja. Jangan lupa untuk di-like, comment, share, and subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pokoknya Taiga ke kalian love you, muah-muah deh, guys. Dah.